Nonton sekali lagi juga gak apa-apa. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan ini dia 10 adegan anime yang paling banyak ditonton ulang. Di daftar ini, kita akan melihat momen-momen anime yang menurut fans gak cukup kalau ditonton cuma sekali. Nomor 10, Lee versus Gaara, Naruto. Walaupun banyak kekurangannya, karakter ini tetap punya beberapa momen bersinar yang bikin dia jadi salah satu dari tiga besar, termasuk puncak ujian Chunin ini. Tadinya kita pikir dia cuma karakter lawak aja, karena kayaknya Rock Lee nggak punya peluang deh ngalahin pengguna pasir iblis, apalagi dengan ketidakmampuannya menggunakan jutsu. Jadi wajar dong kalau kita sempat khawatir. Tapi Lee gak cuma membuktikan kalau kita salah, dia juga ngasih salah satu pertarungan terbaik di franchise ini. Menunjukkan hasil dari pelatihan ekstensifnya, cara Lee memanfaatkan gerbang untuk melampaui dan melukai Gaara benar-benar ngasih kita pemandangan yang menawan. Nomor 9, Levi versus Beast Titan, Attack on Titan. Pria ini pastinya udah jadi favorit penggemar lah ya, gara-gara tingkahnya di medan perang. Jadi kita juga bertanya-tanya gimana nih cara dia ngalahin dirinya sendiri. Terus kita ngelihat dia ngalahin Zeke, dan itu cukup memantapkan Levi sebagai pemain tingkat atas di serial ini. Setelah Erwin dan tentaranya mengorbankan diri sendiri dalam misi bunuh diri, Levi dikasih satu kesempatan untuk menjatuhkan Beast Titan. Dan ya udah pastilah ya, dia berhasil. Mengiris anggota badan, bergerak dengan kecepatan luar biasa, raksasa itu benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa selain kebingungan karena dia dikalahin cuma sama satu orang. Nomor 8, Zoro mengambil rasa sakit Luffy, One Piece. Kamu bisa milih pertarungan apa aja yang nampilin pendekar pedang ini, dan pasti ada hype di baliknya. Semua yang dilakukan orang ini tuh emang lambang kekerenan banget sih. Tapi momen yang paling menentukan adalah waktu dia menyarungkan pedangnya dan bersedia menyerahkan hidupnya demi sang kapten. Setelah menawarkan kuma kepalanya untuk ditukar dengan keselamatan Luffy, sang warlord memberinya tawaran, ambil semua rasa sakit Luffy dan dia akan melepaskan semuanya. Walaupun udah setengah mati, Zoro rela menerima penderitaan yang pastinya bakalan membunuh orang yang lebih lemah. Tapi Zoro menerimanya dengan keren, membuktikan kalau dia benar-benar legenda. Nomor 7, Transformasi Gon, Hunter x Hunter. Kita nggak pernah nyangka anak yang semenyenangkan Gon bisa bikin kita takut. Setelah berubah 180 derajat dan menolak menghidupkan kembali Kite dari kematian, Gon akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam sampai dia meledak. Mengorbankan kekuatan hidupnya sampai dia mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan penjaga kerajaan, dia akhirnya mulai mematahkan wajah Pito dengan kekuatan yang cukup untuk menyaingi Raja Semut Chimera. Bahkan di antara banyaknya momen yang bisa ditonton ulang dan layak ditonton di anime ini, banyaknya tragedi di momen ini menjadikan dia dengan mudah salah satu momen terbaik di serial ini. Nomor 6, Tuhan Tahu, The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Dia punya kekuatan untuk menulis ulang alam semesta di waktu senggangnya sih, tapi kayaknya itu kalah menarik deh sama hobinya dia bergoyang-goyang dengan kostum favoritnya. Salah satu nomor musik paling ikonik di anime, kontribusi Haruhi dan Yuki pada festival budaya gak cuma ngasih kami sebuah lagu yang keren banget, lengkap dengan solo gitar yang luar biasa, ditambah dengan kostum kelinci playboy yang cocok banget lagi sama dia. Nah.
Dan fans anime ini jelas setuju sih, nginget berapa kali adegan ini ditonton berulang-ulang sama mereka. Kalau kalian nonton ini berulang-ulang juga nggak? Umai desu ne, Suzumiya-san. Nagata-san mo desu kedo. Nanda sono kakkou wa? Nomor 5, Sleepover, Sword Art Online. Momen waktu MMO tiba-tiba berubah jadi game kencan. Kita udah tahu sih mereka bakal barengan pada akhirnya, tapi di awal-awal mereka berdua benar-benar bikin situasinya malah jadi canggung. Asuna akhirnya malah salah paham karena banyak miskomunikasi gara-gara Kirito yang gak jago ngomong. Aduh, makanya Kirito, ngomong dong yang jelas maunya apa. Ore wa tada konya issho no heya ni itai という sore dake no. Tapi ya tentu aja, sebagai orang yang simple, Kirito akhirnya mundur dan mencoba menjernihkan situasi, walaupun hasilnya buruk sih. Naku, siapa yang mau nampol Kirito setelah kalian nonton adegan ini? Kekkon shio. Nomor 4, Saitama menunjukkan kekuatannya, One Punch Man. Ternyata perpeloncoan nyampe juga nih ke Asosiasi Pahlawan. Mencoba supaya dia dapat peringkat, Saitama bergabung dengan pahlawan lainnya dalam mengambil berbagai percobaan fisik, walaupun diganggu figuran yang hina dia karena fisiknya. Hei! Ya, seenggaknya sampai dia mulai menghancurkan semua yang ada di depannya, sampai kekuatannya nggak bisa diukur. Sistem ini mungkin udah ngecewain dia sih, tapi ngelihat wajah ketakutan para penonton, waktu ngelihat langsung kekuatan sejati Saitama, udah cukup bikin kita puas sih. Kaido. Nomor 3, United States of Smash, My Hero Academia. Cara apa lagi coba yang lebih baik untuk ngakhirin hari-hari kejayaan All Might sebagai pahlawan nomor 1, selain dengan ngalahin musuh bebuyutannya dengan cara paling epik yang bisa dibayangkan. Walau tubuhnya hancur, bara terakhir dari quirk-nya mati, dan juga beban mental karena cucu mentornya jadi boneka untuk All for One, All Might tetap bisa memenangkan pertarungan itu. Caranya, dengan ayunan besar-besaran, diakhiri dengan pukulan dengan proporsi monumental yang mengakhiri kedua karir Oji ini dalam sekali jalan. Meninggalkan panggung terbuka untuk generasi berikutnya. United States of America! Nomor 2, Naruto dan Sasuke versus Momoshiki, Boruto Naruto Next Generations. Ini nggak cuma pertempuran terbesar yang pernah dihasilkan franchise tersebut, tapi juga klip Crunchyroll yang paling banyak dilihat di YouTube sampai sekarang. Udah kebayangkan betapa kerennya ini? Animasi yang ngalir, rentetan pertempuran tangan ke tangan yang rumit tanpa henti, penggunaan jutsu yang tak tertandingi, ditambah ngelihat Naruto dan Sasuke akhirnya bekerja sama setelah bertahun-tahun, gak ada satu aspek pun dari pertarungan ini yang gak berhasil. Dan jujur aja, adegan ini benar-benar ngebantu serial Boruto sih. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bell untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Naluri Ultra, Dragon Ball Super. Ya, karena akhir turnamen kekuasaan ini emang ngancurin internet, wajar aja untuk bilang kalau ada banyak penggemar di luar sana yang udah nonton ulang momen di mana Goku mempermalukan para dewa dengan membuka rambut peraknya. Makin
Mencapai bentuk yang jauh melampaui Super Saiyan, Goku nggak cuma mampu bersaing dengan Jiren yang hampir nggak tersentuh kali ini. Dalam bentuk kesempurnaan yang baru ditemukan, dia menghancurkannya sampai ke titik di mana rasanya ini pertandingan kayak berat sebelah sih. Kayaknya nggak mungkin ada lagi deh pertempuran animasi dengan level yang kayak gini. Jadi momen apa nih kira-kira yang jadi favorit kalian? Kasih tahu kita ya di kolom komentar, cek video lainnya, dan juga jangan lupa subscribe Watch Mojo Indonesia.